Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Maman Rokmantik, masih tetap di channel Pegawai YouTube. Sebelum melihat video lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment, biar kita lebih semangat dalam membuat video. Oke, cekibrut. Wah, ini keren-keren besar. Ada di halaman SD SDN Jatisari 01 Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Kunci enggak? Enggak. Kunci apa enggak? Enggak. Oh, bisa dibuka. Permisi, Nuwun Sewu. Ya, ternyata bisa dibuka. Wow, besar sekali. Jadi begitu siswa-siswinya masuk ke halaman SD, langsung bertemu dengan Tugu Pancasila ini, dan bisa menghafalkan minimal Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, lengkap, ini masih lengkap. Tiga, ya ternyata Kak Tia dan Kak Fafan bisa hafal. Kurang keras, cuman warnanya yang di bawah sila kedua ini sudah luntur. Burung Garudanya warna hitam. Kita cari tahun pembuatan di mana ya? Ada nggak? Kondisi di belakangnya, wow, luar biasa. Ada gambar foto dari Ki Hajar Dewantara, lengkap dengan tanggal lahir dan tahun meninggalnya. Mantap ini. Biar bisa tambah pengetahuan siswa-siswinya. Ini ada paribasan, apa ini ya? Peribahasa bahasa Jawa. Ojo adika ngadiku ngadiguno, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Ya. Artinya ya jangan sombong. Rukun itu bisa membuat sentosa, kalau bertengkar bisa membuat bubar, kurang lebih seperti itu. Kita cari-cari tahunnya, masih nggak ada. Sebelum ketemu tahun pembuatannya, mau tanya ke orang sekitar juga nggak ada orang. Ini penampakan SD-nya luas sekali, SDN Jatisari 01 Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Luar biasa. Oke, cukup sekian di episode kali ini. Tugu Pancasila di halaman masuk SDN Jatisari 01. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, aduh, berjatuh, untuk subscribe, like, share, and comment. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Ayo, kita tutup lagi.